Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku ya, channel Nathan Adi Danugraha. Jadi ini hunting lanjutan. Di video sebelumnya kita hunting keluarnya lokomotif 2 garis biru dari Balai Asa Yogyakarta. Nah sekarang kita bakal hunting masuknya lokomotif 2 garis biru ke Balai Asa Yogyakarta setelah melakukan uji coba lintas stasiun Purwosari, stasiun Lempuyangan, ataupun dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Purwosari. Sebelumnya itu di traksi ganda atau diikutkan kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan ke Purwosari. Nah sekarang baliknya seruntul atau sendirian dari Purwosari ke Lempuyangan hingga ke arah Balai Asa Yogyakarta. Kemungkinan kereta tersebut sekitar ya 15 menit lagi di belakang kereta api yang barusan lewat, yaitu kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir Pasar Senen Jakarta. Mari kita tunggu kereta api atau lokomotif 2 garis biru masuk stasiun Lempuyangan. Ini sebelum lokomotif 2 garis birunya lewat, ada pengiriman lokomotif dari stasiun Yogyakarta ke Balai Asa Yogyakarta ini. Dua lokomotif CC 01 dan CC 06. Oh, ternyata cuma langsir. Nggak tahu ini kirim Balai Asa Jogja atau kereta lain ya, nggak tahu sih. Atau nunggu lokomotif 2 garis biru. Wah, kalau nunggu sih epic nih. Triple lokomotif masuk Balai Asa Yogyakarta. Kita lihat aja nanti deh. Nih, mundur kembali nih. Oke, lokomotifnya sudah langsir mundur ke sana. Nah, ini kita nunggu lokomotif livery 2 garis biru CC 03 0203 atau CC 0340 yang melakukan uji coba ya, atau uji beban. Jadi lokomotif ini sebelumnya livernya kayak tadi, lokomotif yang tadi dilangsir, cuma oleh Balai Asa Yogyakarta ini dirubah ke livery lamanya atau livery pertama lah bisa dibilang, karena CC 03 ini baru dua kali ganti livery, memang 2 garis biru langsung ke livery PT KAI. Nah, mari kita tunggu lokomotif CC 03 0203 atau CC 0340 livery 2 garis biru masuk stasiun Lempuyangan. Kabarnya sih 15 menit di belakang kereta api Mataram tadi. Kita tunggu aja. Ini jam 9.47 perlintasan untuk, apakah ini lokomotif 2 garis birunya? Kita tunggu nih. Oh ya, benar-benar. Itu dia lokomotifnya, persiapan masuk stasiun Lempuyangan. Nah itu ya, lokomotif 2 garis biru CC 03-0203 atau CC 0340, depo untuk STT atau Sidotopo. Melihat lokomotif livery kayak gini, serasa ngelihat kereta api masa dulu yang semacam apa ya, semacam datang tiba-tiba di masa depan gitu. Nah itu masuk di jalur 6 ya, persiapan masuk ke Balai Asa Jogja. Atau apakah ini masuk barengan sama dua lokomotif tadi atau enggak? Kalau misalkan bareng, wah ini epic banget sih momennya. Selain lokomotif livery 2 garis biru yang berbeda dari lokomotif livery umumnya, ini ada lokomotif livery merah biru, cuma enggak terlalu kelihatan dari sini. Lokomotif merah biru era Perumka, sama-sama eranya 2 garis biru.
cuma dua garis biru ini. Dulu itu lebih spesifik. Dulu itu lebih spesifik ke CC 03. Cuma beberapa diterapkan ke CC 01. Oke, mari kita tunggu nih. Apakah benar digabung atau sendiri, kita lihat aja. Oke, ini lokomotif dua garis birunya maju. Kemungkinan ini langsir dan digabungkan sama dua lokomotif tadi. Wah, apakah benar? Mari kita lihat nih. Kalaupun sendiri pun nggak masalah. Wah, langsir nih teman-teman. Apakah benar bakal disambungin ke dua lokomotif tadi? Cuma sayangnya posisinya jadi di depan ya sekarang ya. Coba aja kalau di belakang jadi kelihatan lebih jelas livery dua garis birunya. Wah, ini maju nih, maju lagi. Apakah pemasangannya di sini? Oh iya, pemasangannya di sini. Coba aku agak maju deh. Oh enggak sih, di sini aja cukup kayaknya. Nah, ini lokomotif dua garis birunya berhenti di sini. Disusul dua lokomotif dan satu gerbong bagasi. Bakal disambung nih teman-teman. Ini lokomotif CC01 dan CC06. Dan ini CC03. Wah, cakep. Oke, mantap. Sudah tersambung. CC06 1340, CC01 1804 dan CC03 0203. Kita ambil agak ke depan ya buat moto 3 lokomotif ini. Oke, ini dia. Keren. Ini persiapan ke arah Balai Asa Jogja ya langsung ya kayaknya. Oh iya benar. Oke, parade 3 lokomotif dan 1 bagasi mengarah ke Balai Asa Jogja. Kayaknya kita bakal kejar-kejaran ya. Oke, langsung ke spot selanjutnya. Oke, ini kita sampai di batas emplasemen Balai Asa Jogjakarta nih. Ini lokomotifnya berdiri di sini biasanya untuk melakukan proses tukar juru langsir ya. Jadi juru langsir dari stasiun dan juru langsirnya Balai Asa itu beda. Oke, ini mari kita abadikan keretanya merapat ke sini.
kiri semua. Parade 3 lokomotif dan 1 bagasi merapat ke sana ya. Dan nantinya akan masuk lagi ke jalur ini dan ke tempat keluarnya tadi. Ini sudah dijaga dan kita tunggu keretanya masuk. Ramai banget di sini. Parade 3 lokomotif masuk ke Balai Yogyakarta. Keren banget momennya ya. Gak duga bakal 3 lokomotif. Kiranya cuma 1 lokomotif itu aja. Ternyata ada tambahan lagi dari depo Yogyakarta. Dan ini gerbangnya ditutup, berarti gak ada aktivitas lagi sepertinya.